1, 2, 3. Dimohon untuk segera mempersiapkan diri. 2. Sebelum meninggalkan ruang umum, mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal. Selamat pagi kepada seluruh penumpang. Diwilakan berulang badan di 1, 2, 9, 1, 7. Saya siharus segera hari Matalaram. Saya segera melakukan kabar yang sedikit berikan dengan tiga seki 1 dan 2. Saya lagi 2, 2, 3. 1, 9, 1, 7. Hari Matalaram. Agar segera satu lagi.
depan. Mau masuk 30 menit tapi saya temenin lagi tapi enggak duduk. Itu bikinnya kapan? Tadi pagi, jadi benar-benar baru. Apa? Yang lagi turun. Karena kita lagi banyak-banyaknya. Iya bang. Berapa? Ini lagi pada long weekend, apakah ada peningkatan penumpang di KCIC? Pada masa libur panjang akhir pekan kali ini, KCIC melihat adanya peningkatan jumlah penumpang ya sebesar 30% dibandingkan hari-hari biasa, di mana pada hari Rabu dan Kamis yang kemarin, penumpang kereta cepat TUS itu mencapai rata-rata 21.000 penumpang. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan hari-hari biasa sekitar 15.000 sampai dengan 16.000 penumpang per hari. Adapun untuk hari ini ya, sampai dengan pagi tadi, tiket yang terjual untuk ke arah Padalarang maupun Tegaluar dan ke arah Halim itu mencapai 16.000 tiket. Jumlah tersebut masih akan terus bertambah seiring dengan penjualan yang masih berlangsung baik di loket maupun secara online hingga nanti jadwal terakhir di pukul 20.30. Mas, kalau boleh diinfokan, per hari ini, sejauh ini sudah ada berapa ribu penumpang yang sudah berangkat? Ya, sampai dengan pagi ini diperkirakan sudah sekitar 4.000 penumpang yang diberangkatkan dari arah Halim menuju Padalarang dan Tegaluar, di mana mayoritas penumpang itu akan turun di stasiun Padalarang dan melanjutkan perjalanan dengan KA feeder menuju stasiun Bandung. Jadi kira-kira apakah ada prediksi nantinya mencapai
Ya, kami memprediksi penumpang itu akan kembali meningkat ya menuju Halim di sekitar hari Sabtu dan Minggu di jam terakhir biasanya seperti itu, di mana penumpang akan kembali ke Halim, ke Jakarta sebelum kembali bekerja di hari Seninnya. Di mana banyak juga penumpang yang kembali di Senin juga ada di pagi hari karena mereka dapat memanfaatkan wush paling pagi sehingga jam 8 sudah tiba di stasiun Halim. Kemudian apakah ada himbauan? Ya, jadi bagi para penumpang kereta cepat WUS, pada saat melakukan pemesanan tiket, pastikan data diri sudah sesuai dengan yang akan berangkat. Hal tersebut sebagai bagian dari protokol keamanan dan juga bagian dari asuransi perjalanan. Kemudian yang paling utama adalah bagaimana penumpang itu dapat mengatur jadwal keberangkatannya, sehingga setidaknya 30 menit sebelum jadwal keberangkatan sudah tiba di stasiun. Hal itu dikarenakan gate stasiun kereta cepat WUS ini ditutup 5 menit sebelum jadwal keberangkatan demi alasan keselamatan penumpang. Ya. Mas, ini mau ke Bandung di jam berapa dan rencananya untuk kebutuhan apa, Mas? Saya rencana ke Bandung pukul 11.30, mau liburan aja, Mbak. Mumpung weekend kan panjang. Jadi mau liburan aja. Nah, Mas, apakah udah ada rencana kapan kembalinya ke Jakarta, Mas? Kembali ke Jakarta kemungkinan hari Minggu. Hari Minggu. Iya, Minggu sore. Kenapa Mas kenapa memutuskan untuk pergi ke Bandung dengan kereta cepat? Karena menurut saya naik kereta cepat kan lebih efektif ya, Mbak, dari waktu perjalanan. Cuman kesana kan cuma 40 menit. Enggak cek. Pertama kalinya atau sebelumnya udah pernah? Pertama kali. Pertama kali. Nah. Mungkin sejauh ini gimana pengalamannya, Mas? Pengalamannya sih antriannya kemudian ya baru lihat sih terminal, ya. Kalau terminalnya sih bagus ya, Mbak. Nah, kalau antriannya sih baru lihat nih rame gini. Iya.